Bantu masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri, salah satu penjual bubur ayam di Kota Semarang setiap hari membagikan ratusan porsi bubur ayam secara gratis. Syaratnya mudah, warga yang menjalani isolasi mandiri hanya mengirimkan hasil swab antigen atau PCR positif COVID-19 ke nomor handphone penjual bubur ayam. Hampir setiap hari, pagi dan sore, pemilik outlet bubur ayam yang berada di Jalan Majapahit nomor 228F Kota Semarang ini sibuk menata pesanan bubur ayam untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. Bubur ayam berbagai jenis varian rasa ini diberikan secara cuma-cuma bagi warga yang menjalani isolasi mandiri agar mereka tetap terjaga pola makannya yang mendapatkan gizi yang baik selama menjalani isolasi mandiri. Namun bubur ayam gratis ini diutamakan bagi warga isoman yang berada dalam radius 10 km dari outletnya. Pemilik outlet bubur ayam legenda Romeo Yulianto Sirait mengaku sempat kewalahan karena banyaknya pesanan, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Karena keterbatasan stok bahan, dia hanya bisa melayani ratusan porsi bubur ayam saja untuk pagi dan sore. Sementara itu, untuk pengambilan bubur harus melalui ojek online dan tidak disarankan untuk mengambil sendiri sebagai bentuk mencegah penularan COVID-19. Saya baca berita tuh banyak pasien COVID yang meninggal waktu isoman. Jadi udahlah, kan ini juga lagi PPKM kan, kita yang bisa kita bantu, kita bantu. Keinginannya sih cuma buat bantu aja yang isoman supaya mereka cepat sembuh, bisa makan ya bubur yang enak lah. Romeo mengaku senang bubur ayamnya diterima dan dinikmati warga yang menjalani isolasi mandiri terlebih di masa pandemi saat ini. Kalau secara hitung-hitungan mungkin rugi, tapi buat saya enggak, karena saya happy gitu. Bisa memberi, bisa ngasih, itu kita happy lah. Apalagi kalau dengar pasiennya sembuh, wah itu saya senang sekali. Dukungan dari para dermawan dan donatur mulai mengalir untuk penjual bubur ayam ini. Karena pemberian bubur tersebut untuk kebaikan dan support bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya bubur gratis hanya akan diberikan sampai tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan berakhirnya PPKM darurat. Namun karena masih tingginya permintaan dari warga yang menjalani isolasi mandiri, membuat Romeo berencana akan memperpanjang waktu untuk membagi-bagikan bubur gratis ini. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.